Ya. Pertama saya mengenal NASA itu awalnya saya browsing di internet. Browsing-browsing. Sebelum pakai NASA ini mungkin udah 2 tahun saya mempelajari NASA. Mau melalui browsing. Pagi Mitra NASA dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami TS Pertanian Perkebunan Eko Zulkifli bersama dengan Mitra Bu Yosi dan pemilik kebun Pak Astamar. Sore hari ini kita berada di kampungnya yaitu Pulau Duit, Pak. Ya. Kampungnya Pulau Duit, maksudnya Kabupaten Kampar, Riau. Pada hari ini kita akan melakukan testimoni ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Astamar yaitu aplikasi penggunaan pupuk organik NASA, dalam hal ini Super NASA Granul atau Organindo dan Power Nutrisi. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Astamar. Awal mulanya beliau mengenal pupuk organik NASA. Oh, silakan Pak Astamar, bagaimana ceritanya awal Bapak mengenal pupuk NASA? Wah, panjang ceritanya Pak. Ya. Pertama saya mengenal NASA itu awalnya saya browsing di internet. Browsing-browsing. Sebelum pakai NASA ini mungkin udah 2 tahun saya mempelajari NASA melalui browsing gitu ya. Siap itu saya dapat nomor telepon NASA Medan kalau nggak salah bang. Setelah itu dikasihnya nomor NASA Bu Fitri, orang Kerinci. Oh ini Bu Yosi. Ah, ini Bu Yosi. Oh, iya. Beberapa kali komunikasi dengan Bu Yosi masalah sawit, itulah ditawarkannya ini pupuk granul, power nutrisi gitu kan. Alhamdulillah. Entah 1 minggu 2 minggu lah, langsung saya order sama Bu Yosi. Saya order, udah nyampe barang, langsung saya aplikasi. Dari situlah awal ceritanya saya pakai NASA. Gitu. Ini udah berapa kali aplikasi Pak? Kalau ini udah masuk ketiga kali Pak. Dosis yang dipakai? 400 gram. 400 gram per pohon? Per pohon. 305, ya untuk yang granulnya? Berapa gram per pohon? Apa Pak? Granul sama power nutrisi saya gabung. Oh, dicampur gitu. Yeah. Itu saya timbang 400 gram gitu. Per pohon. Per pohon. Per pohon. Sudah masuk ke aplikasi ketiga. Ketiga, hari Minggu kemarin. Kalau dari berat janjang ada perbedaan? Oh, kalau sekarang sangat-sangat banyak Pak. Kira-kira berapa Pak berat janjangnya sekarang? Pernah di kalau di rata-ratakan saya pun enggak pernah rata-ratakan, tapi pas panen terakhir minggu kemarin pas yang tukang timbang sawit ini udah kayak sawit Cina kan. Oh, ya gitu. Cina kalau di sini PT. Oh, gitu. Masalahnya nggak pernah kalau sawit ini 3 janjang 100 kilo nggak pernah. Ya. Ah, kemarin dapat 3 janjang 100 kilo berarti rata-rata hampir 30-35 kilo hampir ya per kilo apa per TBS nya. Untuk pupuk kimianya pakai apa Pak? Pupuk kimia saya pakai NPK 15-15 PIM. PIM. 1 kilo. 1 kilo per pokok. Rencananya setahun berapa kali? Saya biasa aja Pak. Sekali 6 bulan, setahun 2 kali. Baik. Kali pupuk NASA Bapak per 3 kali ya? Per 6 bulan per juga. 6 bulan 2 juga. Kali setahun. Oh, 2 kali setahun. Mungkin ke depannya ditambah lagi lah gitu kan. Ya, baik. Baik, Mitra NASA sekalian, ini kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Astamar. Ini agak unik ya, cerita dari Pak Astamar. Beliau mengenal NASA itu dari mencari, dari media sosial. Dan itu yang saya katakan bahwa rejeki itu tidak akan kemana. Jadi tidak akan kemana, artinya bahwa ketika kita berusaha, ternyata Bu Yosi yang jauh di Pangkalan Kerinci itu bisa bertemu dengan Pak Astamar yang ada di Kabupaten Kampar. Dan mudah-mudahan pupuk NASA itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi para pekebun sawit.
dan kita sampaikan bahwa dengan kita tadi sudah hitung Pak ya, ya, bahwa satu pohon itu ya kalau misalkan 100 tanaman itu berbuah, walaupun misalkan dalam 1 hektar 136 pohon per hektar, kita anggap aja hanya 100 yang berbuah. Sudah kita hitung itu biaya, bukan biaya, hasil kita jual buah ya. Itu kalau kita konversi menjadi rupiah itu ada Rp52.000 per pohon. Jadi kita hitungnya per pohon. Jadi kalau misalkan kita anggarkan satu pohon dua kali aplikasi setahun, kita anggarkan sekali aplikasi katakanlah 15.000, kalau dua kali berarti 30.000, masih ada sisa Rp22.000 per pohon. Itu hitungan kita hanya 100, padahal dari 136 pohon itu bisa jadi lebih dari 100 yang berbuah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Mitra Nasa di Bandung pun berada, bahwa kalau kita ingin menghasilkan kebun terbaik, tentu kita harus mencari bibit yang terbaik, cara perawatan terbaik, dan kemudian menggunakan pupuk yang terbaik. Pupuk terbaik terdiri dari pupuk kimia dan juga pupuk organik yang berimbang. Sehingga jangan lupa, jangan terlena dengan harga sawit yang luar biasa meningkat, tapi kita lupa untuk menyisihkan uang kita untuk membeli pupuk untuk program berikutnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semangat pagi, salam sejahtera. Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya.